Hai guys, pada video kali ini aku nak menunjukkan kepada korang bagaimana untuk menukar dakwat pada Canon EOS 10. Jom. Mula-mula korang perlu buka pada pelat utama. Okay, kemudian korang perlu on switch pada scanner dan tunggu sehingga lampu semua scanner menyala. Lepas semua lampu scanner menyala, korang pergi ke bawah scanner tu dan korang buka box pada scanner tu. Kemudian secara automatik dakwat akan bergerak ke tengah. So, untuk buka dakwat ni, korang perlu tolak ke bawah dakwat ni dan korang tarik keluar. Nak buka dia senang saja. Korang tolak ke bawah dan kemudian korang tarik keluar. Untuk dakwat yang baru, korang perlu buka dulu stiker yang bawah tu. Nanti kalau korang tak buka, nanti tak dapat detect. Untuk masukkan, korang perlu masukkan saja dan korang tekan ke atas. Bergerak pula dia. Misal korang masukkan dakwat ni, korang jangan tersilap tempat pula. Dia ada di bahagian hitam dan juga bahagian colour. Bahagian hitam terdapat pada kanan korang. Untuk bahagian colour terdapat pada bahagian kiri korang. Kalau korang tersalah masuk, nanti kalau korang print, lain pula yang jadinya. Pastikan tempat tu betul. Sekarang, kedua-dua dakwat yang berwarna hitam dan juga dakwat yang berwarna telah aku berjaya masukkan. Itu saja yang korang perlu buat. Kalau korang tak faham, boleh komen di bawah. Nanti aku akan reply satu persatu. Kalau korang upah di kedai ni, mungkin diorang ambil upah dalam RM5. Jadi, boleh jimatlah duit korang. Jika korang suka dengan video tutorial yang aku buat ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe pada channel ini supaya aku dapat menghasilkan video-video yang menarik lagi selepas ini.